Oke, bos-bosku, balik lagi sama gue. Nah, kebetulan gue hari ini lagi ada di Sentul lagi. Jadi emang beberapa hari ini itu karena talent-talentnya itu asalnya dari Bogor. Jadi kita mencari tempat yang di tengah, yaitu Sentul Selatan. Gue sekarang lagi sama Om Doni, lagi sama Mbak Caca juga. Mbak Caca, apa kabar? Baik. Oh, baik. Om Doni, apa kabar? Baik juga. Baik juga. Jadi, di video kali ini tuh gue mau ngebahas tentang Cielo. Jadi ada dua Cielo ini di sini. Yang satu yang tahun 95. Satu lagi tahun 97. Nah, di sini ntar kita akan ngebahas perbedaannya sekaligus akan ngebahas tentang modifikasi punya Om Doni ya. Karena kan kalau punya Mbak Caca udah, jadinya kita ngebahas tentang Om Doni. Di awal ini, Om, gue mau nanya-nanya nih, kan pakai Cielo ini udah lama berarti? 2012. Udah lama enggak namanya? Hampir 10 tahun ya? Berarti ya? Ya. Hampir 10 tahun berarti ya? Nah, pasti sangat paham dong dengan mobil ini. Iya. Iya dong. Lumayan. Gue lepas ini dulu. Sangat paham berarti dengan mobil ini, Om ya? Om, awalnya gue mau nanya, perbedaan antara Cielo tahun 95 dengan 97 ini apa aja nih, Om, perbedaannya? Karena kayak gue nih awam pasti nggak tahu gue nih perbedaannya. Dari bumper belakang, depan, terus slipsnya, grillnya, terus dari kaca belakang, sama bagasi, sama mesin. Sama mesin. Kurang lebih itu. Kurang lebih perbedaannya situ. Tapi kalau misalnya gue lihat tuh antara grill ini dengan grill ini sama berarti kan? Sama. Ini kan yang model VTEC ya? Enggak, ini sebenarnya punya non VTEC, cuman di custom dibelah. Oh, jadi seakan-akan bolong baru tambahin kawat. Oh gitu. Jadi awalnya ini sebenarnya ini harusnya buat ini gitu. Lo pakai buat di sini. Iya, di adop. Kalau yang tahun 97 nggak ada. Ada, cuman dia bentuknya beda. Oh, bentuknya lebih beda ya. Ada alis krumnya di pinggirnya. Oh. Gua enggak ngerti sih, cuman ntar aku geser dulu nih. Grillnya ini kalau yang tahun 97 ada alis krumnya sekeliling. Iya. Yeah. Tapi VTEC juga. VTEC. Ini aslinya seperti ini, tahun 95. Ini udah bukan aftermarket ya, lebih ke apa ya, mugennya ya. Mugennya. Ini mugen. Jadi seharusnya ini bukan punya lu nih. Bukan. Seharusnya bukan. Bukan buat yang 97. Iya. Enggak, ya. Bukan buat VTEC. Oh, oke. Nah, terus perbedaan apa lagi, Om? Kan tadi udah grill ya. Lips-nya. Lips-nya ini pakai punya non VTEC. Non VTEC lagi? Iya. Maksud gua, kan mobil udah VTEC nih. Kenapa lu jadi pakai yang non VTEC? Biar kelihatan lebih manis aja, dia lebih turun. Tapi kan kembali ke selera. Oh, balik lagi ke selera. Iya. Ke lampu. Lampunya ini sama atau beda deh? Lampu sama. Sama-sama yang smoke. Aslinya. Enggak, aslinya chrome. Chrome, kalau aslinya chrome. Cuman kalau JDM-nya kan ada yang smoke yang kan ini. Kayak gini. Ya, yang aslinya, kalau ini custom. Ini yang versi custom. Oh, ini versi custom, ya. Ini versi aslinya. Asli. Nah, seru kan jadi banyak perbedaannya di mobil ini. Fog lamp. Ya. Fog lamp, ya. Ini ada fog lamp. Ini belum pasang. Ini belum pasang, juga. Tapi ada. Harusnya ada. Iya, secara versi luar ada. Fog lampnya seperti itu. Sama ini, seperti sama. Itu beda dudukan. Beda dudukan. Jadi ini dan ini pakainya yang 97 fog lampnya. Oh. Kalau dia posisinya ada di atas garis ini. Kalau yang ini yang VTEC dia harus motong garisnya itu. Tengah-tengah. Harus dipotong garisnya. Oke, lanjut, Om. Ini kalau velg pakai velg apa? Rota. 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 Lebar 9.5. Iya. Kalau Mbak Caca? 9.10. Ini mobil ada dua gini jadi bingung gue nih. Beda-beda tipis semua soalnya. Ini 9.5, 10. Depannya 9.5. Iya. Oh. Makanya dia kalau dilihat fitment depannya lebih dapat si lips velgnya sama fendernya pas kan? Iya. Yeah. Ya, kalau ini agak dia masih agak masuk ke dalam sama fender. Ini ukuran bannya berapa? Depan itu 215/40, belakang 225/40. Kalau punya Caca? Sama. Sama ukurannya. Sama. Cuman karena velg ini karena dia lebih lebar, jadi kelihatan bannya lebih narik. Oh, oke. Gitu. Sama-sama buat 5 juga berarti ya? Sama-sama buat 5. Harusnya 4? Harusnya 414. 414, jadi sekarang sama-sama diubah jadi buat 5. Apalagi? Ini beda dua mobil ini lagi, apalagi nih? Sen tadi gue lihat ya kayaknya. Sen beda. Sen mana? Sen samping. Oh iya, itu yang flat. Itu yang flat, kalau yang Om Joni.
Oh, itu yang Japanya? Iya. Yeah. Kan harusnya berarti nongol kayak Caca gini. Iya. Kalau 97 tetap nongol juga. Sama, sama. Sama. Yang versi Indonesia nongol semua. Versi, oh, versi Indonesia nongol semua. Caca kenapa enggak diganti yang kayak gini? Jarang, Pak. Oh, jarang ya? Udah susah masukinnya, susah. Susah masukinnya. Jadi yang di mobil ini barangnya jarang-jarang deh. Sama aja, sama aja, jarang, sama-sama sih. Jarang. Tapi gini, misalkan gua dapat, Doni enggak dapat. Jadi dapat gua enggak dapat. Iya. Gitu. Beda lagi. Ini mobilnya matic. Ini manual. Kos tahun 97 emang manual semua atau ada yang matic? Enggak sih, sama aja, manual matic. Sama, oh, emang tetap aja. Ada ya. Cuman Om Doni lebih milih untuk menggunakan manual. Manual, lebih perawatannya kayak gitu-gitu lebih manual. Lebih gampang ya. Masa dibandingin ini? Iya dong. Karena matic yang gearboxnya. Gearboxnya. Oh, gearboxnya. Kalau enggak apa, enggak apik orangnya. Ya yang kena biasanya gearboxnya. Oh, yang kena kalah, potong itu pasti. Berarti Om Doni lebih memilih untuk jadi manual aja. Aman. Dan kalau lagi kepengen agak kebutuhan lah ceritanya, ada kebutuhan nih. Bisa kebut. Lebih cepat, lebih ngebutnya tarikan tenaganya lebih. Oh, oke. Lanjut lagi. Tadi Om Doni bilang bumper beda. Bumper belakang. Bagian belakang. Belakang. Bedanya? Bedanya dia ada lipsnya sama bentuknya ada kayak apa ya? Lipsnya. Ini kayak depan ini, ini ada lips nih. Sampai ke belakang, bumper belakang juga ada lipsnya. Krum gitu? Enggak, cuman kayak garis aja gitu apa sih namanya. Oh. Mal kali ya? Mal ya. Nat-natan gitu iya, ya. Gitu. Bagasi? Bagasi yang 94-95 non-fitek itu pakai sok. Ada sok bagasinya. Oh iya, biasanya ada sok ya. Sok, terus kan ada lampunya kan. Kalau di 97 ada lampunya. Iya. Kalau 94-95 enggak ada, Mas. Oh, nggak ada lampunya ya? Lampu yang garisnya itu? Iya, di bagasinya itu. Fungsinya lampu mundur. Oh, itu fungsinya lampu mundur. Oke, berarti kan kalau di luar, apalagi di Om, kalau di luar, Om? Perubahannya nih? Belakang. Lips tuh, Om. Hah? Itu apa? Ducktail sama apa? Apa itu? Rear visor. Custom tapi. Oh, itu custom. Kan kalau si Caca kan di bagasi ya? Iya, itu. Itu yang plasmon. Plasmon. Plasmon sama ducktail. Iya, kayak semacam ducktail. Kalau ini di atas kaca. Oh. Rear visor. Yes. Perbedaannya dengan flash mount. Flash mount itu di bagasi. Yang kayak di bagasi. Kalau yang rear visor itu yang di kaca belakang, Mas. Oh. Itu maksudnya kenapa Om enggak kayak milih kayak si Caca seperti ini? Maksudnya pakai flash mount gitu. Flash mount, iya. Ya itu enggak selera. Enggak kepengen. Bentuknya pun beda. Bentuknya yang berbeda. Tadi, oh, bentuknya juga bentuknya beda. Agak ada bedanya. Untuk flashmon tahun 95 dengan flashmon tahun 97 beda berarti? Beda. Ada perbedaan sedikit gitu loh. Tapi kalau dipakai yang tahun 95 bisa ataupun beda, bagasinya beda, bentuk bagasi beda. Oh, berarti bagasi beda ya. Mm-mm. Makanya jadi si flashmon itu juga enggak bisa asal pakai. Iya. Tukeran tuh enggak bisa. Iya. Misalnya punya custom. Oh, betulnya di custom. Ya bisa punya si Caca dicopot terus pasang ke sini, enggak bisa. Berarti ada beberapa perubahan-perubahan lagi. Iya. Nah, tadi gue lihat di bumper belakang Om, itu ada lampu. Itu yang gue tahu biasanya dipakai itu kan cuma di Grand Civic, Nova gitu, ataupun Maestro ya, setahu gue ya. Kalau di Cielo itu aslinya emang ada seperti itu? Kayaknya sih ada, soalnya di luar pun banyak yang pakai. Oh. Cuman kemarin belum lama dengar ada bilang katanya Cielo itu nggak punya RFL. Nah itu nggak tahu lah, yang pasti gue pakai. Pasti gue pakai. Iya. Caca kenapa nggak pakai? Belum dapat barangnya, Mas. Oh, belum dapat barangnya. Belum dapat barangnya. Tapi emang pengen, berarti. Emang pengen. Cuman emang lagi cari, belum ada. Barangnya di sini nggak ada. Ini belum. Iya, bisa. Copotin aja. Copot gitu. Aja kan. Lagi kosong. Barangnya lagi kosong. Gitu. Yang ini aja dulu copotin. Jangan. Bolong jadinya. Bolong. Itu ngebolongin bumper berarti. Bolongin bumper sama aja kayak masang set marker. Iya. Oke, Om, kita lanjut ke interior. Interior apa aja yang berubah nih? Yang berubah, setirnya udah nggak ori lagi. Pakai batin lokal. Oh, batin lokal. Oke. Okay. Soalnya udah rusak lah yang orinya. Orinya udah rusak. Terus shift knobnya udah pakai yang Honda Type R. Oh, Honda Type R. Lalu Om, kita berbalik lagi ke setir. Ini harusnya dua-duanya airbag. Belum. Versi Indonesia nggak? Versi Indonesia nggak, downgrade dia. Downgrade. Oh. Iya. Yeah. Kalau di luar airbag tapi iya. Oh, jadi makanya ada nggak cuma di setir doang, ada yang di penumpang sebelah kiri depan tuh ada. Ada airbagnya juga harusnya. Ada. Tapi kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Baik yang tahun 95 ataupun tahun 97. Tetap sama ya berarti. Heeh. Oh.
Soalnya waktu itu kan Caca kan sempat pakai setir yang standarnya tuh dulu tuh awal video. Berarti itu emang tinggal emang copot aja, nggak ada airbag, nggak ada apa-apa ya. Om Duni juga begitu kan. Apalagi nih Om, ini kalau gue ngeliat, ini gue yang paling penasaran Om, itu yang di kaca itu apa Om? Kaca belakang. Itu, safety pillar bar. Safety pillar bar. C, C. C, C, pillar bar. Oh, safety pillar bar. Bar. Gunanya? Mungkin ya, mungkin karena ini ngikutin ini aja, suka dan ngikutin tren aja. Mungkin kayak shoot bar depan kali ya, yang di kap masih di bawah di engine. Oh iya, kayak kurang disini. Lebih mungkin. Caca nggak mau pakai itu? Kenapa? Apa sih, safety pillar bar itu? Kalau yang di kaca belakang kayaknya enggak, tapi lebih ke yang buat di bagasi kan ada tuh. Ya, itu kan ya, dia lebih nopang untuk kaki-kaki di belakang. Mungkin lebih itu sih. Kalau barangnya ada. Kalau barangnya ada. Emang ditanya enggak ada barangnya? Susah. Oh, susah. Di luar banyak. Oh, di luar Malaysia. Paling dekat Malaysia lah. Hai. Tapi kan sekarang lagi kirim juga susah. Iya. Gitu. Oke. Okay. Lanjut Om. Di interior apa lagi yang berubah? Aksesoris lo Om. Aksesoris apa ya? Itu kan laci kalau yang di bawah head unit. Head unit. Oh, Caca juga ada. Itu yang waktu Caca bilang. Teman ada satu lagi, ini Om Doni yang pakai. Oh, ini orangnya. Oh. Iya. Jadi kalau mau nonton video ini harus nonton video yang sebelumnya dulu, jadi ngerti ini. Oh, ini orangnya berarti ya. Waktu itu Caca pernah ngomong tuh ada yang beningnya kalau enggak salah. Ada yang beningnya. Ini juga orangnya? Oh, enggak, kalau Om Doni tetap sama kayak yang begini. Bukan bening. Bukan bening. Oh iya, bukan tapi bening. Tapi itu cuma ada dua waktu itu. Dan sampai yang, sekarang ada iya. Dua. Dan Om Doni sama Caca yang dapat. Untuk si ininya doang? Iya. Si yang di Indonesia ini kayaknya untuk dipasang di Cielo, baru kita berdua. Wow. Susah berarti itu barangnya. Berarti Cielo, maksudnya antara Caca dengan Om Doni bisa mengklaim barang ini itu cuma di Om Doni sampai dan Caca. Sampai saat ini belum ada yang pakai. Yakin Om? Hampir yakin. Hampir yakin. Tapi kan waktu itu Caca pernah ngomong tuh ada yang beningnya juga kan? Ada, ada. Itu ada. Lebih susah lagi atau masih susah yang berdua? Sama dua-duanya. Sama susah dua-duanya. Sama dua-duanya susah ya. Apalagi Om yang ada di sini? Kan masih Caca ada cup holder, cup holder. Sama yang ada cup holder kita. Tapi emang aslinya tuh emang gak ada cup holder itu. Indonesia gak ada. Indonesia gak ada, downgrade semua pasti. Banyak yang masuk ke mobil, sorry. Banyak yang di Indonesia tuh banyak yang ada. Dikurang-kurangin lah ya. Iya. Padahal kalau itu ada, harusnya kita jadi gak perlu berburu barang lagi ya. Iya. Lebih ya udah ada kan berarti di situ kan. Cup holder. Caca ada juga cup holder-nya. Cup holder ada akhirnya terus apa lagi ya? Map light ya? Map light. Map light yang di lampu yang di atas. Yang dekat sun visor. Itu kan aslinya di Indonesia sih lo kan juga enggak ada map light-nya. Oh, enggak ada juga. Enggak ada juga. Itu harus kita beli sendiri terus kita bolongin plafon. Oh. Kayak gitu. Yang di Caca punya Om Doni juga. Belum pasang. Udah ada barangnya belum pasang. Barangnya ada tapi belum terpasang. Belum pasang. Jadi emang rencananya mau pasang map light juga. Masih galau karena yang satunya ada sensor ABS ya, Om. Yang apanya? Kemarin lo bilang yang ada item-itemnya itu, ya kan? Ya itu enggak tahu sensor apaan. Katanya sensor tapi enggak tahu sensor apa. Buat kemananya gitu. Iya. Karena ada soketnya. Ada soketnya. Tapi kan kalau enggak tahu sih ya, tapi kan kalau di Mercy itu juga ada sensor. Biasanya itu kan kayak model dimmer gitu tuh. Jadi ntar lebih ngeredup, lebih terang, sesuai dengan kebutuhan saya. Mungkin sih bisa jadi bisa ya. Setahu gue kalau di Mercy ya, tapi gue nggak tahu kalau di Cielo. Karena belum ada yang nyoba juga. Iya, belum ada yang pakai itu. Oh, belum ada. Belum tahu gunanya apa. Gitu. Oh, tapi kan dia map light ya, bukan spion ya? Bukan. Map light. Map light. Ya. Mungkin lampunya ngeredup kali. Nah, gue nggak tahu deh. Kali. Mungkin kali ya. Apa lagi Om? Kalau di sini deh. Cluster, speedometer. Clusternya? Karena yang lama yang versi Indonesia yang rusak, nyari kemana-mana dapatnya yang versi Jepang yang ada KMH-nya sama MPH-nya. Oh, kalau punya Caca? Masih standaran. Masih standar ya. Nggak mau diganti klasternya kayak begitu. Berarti ini lebih dong kalau versi Jepang kayak kalau di Mercy gitu ya kan versi yang Amerikanya kilometernya kecepatannya sampai berapa gitu. Ini tetap sama dengan Indonesia. Sama 24 20 ya? 220. Cuman si MPH-nya di dalam. Oh, ada. Jadi luar lingkar luarnya si kilometer, KMH yang dalam MPH. Oh. Kalau USDM-nya kebalik. Oh, USDM-nya kebalik. MPH-nya yang di luar. MPH-nya yang di luar. Nah, untuk versi SIR-nya SIR apa? SIR itu apa ya? Gua yang mesinnya udah H22 deh. Iya, iya. Oh, okay. Itu cuma 180 KMH. Oh, malah lebih kecil jadi. Cuman red line-nya dia
mulai dari 7500 kalau salah. 7500. Ini ada red line-nya juga. Red line-nya kan garis merahnya itu. Oh, si garis merah itu. Iya, kalau ini kan di 6500 sudah merah. Iya. Nah, kalau yang sirnya itu di 7500. Oh, di 7500. Jadi kurang lebih lah. 7000 lebih ya. Sirnya itu berarti untuk yang mesin H22. Iya. Oke, apa lagi Om? Di dalam ini. Ini mobil kayaknya aksesorisnya banyak banget ya Om? Sama aja sih. Sama ya, aja kan sih. Sini ada, sana nggak ada, sana ada. Oh, oke. Okay. Apalagi di interior deh. Cup holder kita ada ya. Ada. Terus itu banyak dicari orang sih ya. Iya, banyak banyak yang pengen karena ada gunanya. Buat taruh minum. Botol. Iya. Karena aslinya kan yang di Indonesia enggak ada tempat buat taruh minum. Iya. Gitu. Jadi banyak dicari orang barang itu. Iya, cup holder. Cup holdernya itu. Tapi dibandingin yang tutupan tadi itu lebih mudah cup holder nyarinya. Iya. Lebih mudah cup holder. Walaupun sekarang udah susah juga. Iya. Oh, susah juga sekarang. Iya, mulai susah. Iya. Terakhir masih ada berapa stoknya? Udah habis sekarang. Oh, udah habis sekarang waktu. Oh, cup holder-nya udah habis sekarang. Udah habis. Ntar nyari lagi kita. Iya. Apa lagi nih? Armrest masih yang masih standar ya kita standar. Ya. Masih standar. Cuman yang versi ada cup holder-nya pun ada. Mm-mm. Di armrest itu ada cup holder yang armrest. Iya, nah, yang di belakang. Mm-hmm. Jadi untuk penumpang belakang keluar. Ada itu ada. Ini mobil Honda ini berarti banyak ini ya. Aksesoris-aksesoris perintilan ya. Banyak banget. Seru juga ya itu kalau bisa gue beli itu semua. Tip pun yang gua tahu tipe Maestro sama Cielo banyak. Oh, kalau Maestro sama untuk Cielo. Untuk Accord ya. Iya, untuk Accord. Lebih banyak. Banyak. Dibandingin Grand Civic? Civic? Gua enggak tahu, Civic. Oh. Civic atau Grand Civic kurang tahu. Oh. Oh, belum main Grand Civic. Tidak menjelajah. Jadi menjelajahnya hanya di Accord aja. Masih butuh belajar banyak lagi kan di atas langit masih ada langit. Betul. Iya betul. Gue ya, masih langit di bawah tapi soalnya. Oh, tapi masih ada langit ketujuh lagi. Banyak banget. Banyak. Gue masih belajar sama yang di atas soalnya. Oke. Apa gini? Kan kemarin Caca beli. Oh, wood panel. Wood panel. Iya. Om Doni. Standar. Masih bawaan. Cuma dicat aja, dirapihin cat aja. Dirapihin kan kalau si Caca kan sengaja buat ngejar ke setirnya tuh. Iya. Om Doni enggak. Enggak. Ya, karena wood panel itu sendiri juga susah banget dapatnya. Nah, Caca dapatnya dari oh dari temennya Om Doni. Dari Om Doni lagi dapatnya. Nyari susah. Om Doni ini kalau saya boleh tahu Om Doni. Om Doni ini berdagang spare part Cielo, Accord gitu seperti itu. Aksesoris ya. Tapi nggak terlalu berdagang banget sih, maksudnya iya. Kalau ada yang nyari gitu kan, apa dapat barang misalnya dari teman dari apa dari Batam gitu kan, dari mana aja lah gitu kan. Jadi baru ya kita inilah promoin misalnya diiklanin lah. Oh, berarti kalau misalnya yang nonton video ini mau mencari aksesoris bisa follow IG-nya Om Doni dong. Boleh. IG-nya Om Doni apa? Lupa apa ya? D underscore D8. Berarti ntar buat bos-bosku yang mau nonton, yang mau nyari-nyari aksesoris buat Accord ya? Accord atau? Lebih Cielo. Lebih Cielo malah. Jadi yang buat punya Cielo, bisa follow nih IG-nya Om Doni. Kali aja ada barang-barang yang cocok Om. Iya, semoga. Semoga. Bisa bantu maksudnya. Semoga bisa bantu. Karena belum tentu ada juga barangnya. Belum tentu ada. Oke Om, sekarang gue pengen lihat mesinnya Om. Gue buka ya. Boleh. Kok jawabnya kayak setengah-setengah gitu? Semangat. Oh iya, Pak. Dan kita tarik nafas dulu biar boleh. Abis kayak jawabnya kayak mikir dulu baru boleh. Kan? Ah, Om susah lagi. Ayo. Lalu. Kanan. Bisa nggak? Bisa dong. Oke. Okay. Nah itulah bedanya, ada apa? Ada radiator. Kalau radiator semua mobil ada Om pasti. Beda Pak. Itu Bu, apa? Gue belum lihat mesin lo. Boleh. Ini shock aslinya atau kalau dulu gue di Kijang gue bikin nih kayak model kayak gini. Tapi gue kanibal dari mobil lain lah gitu. Shock bagasi apa gue taruh waktu itu ke Kijang. Kan kalau di Kijang kan soalnya bagian ininya lebih gede nih Om, jadi lebih mudah lah untuk modifikasinya gitu. Nah ini aslinya? Kalau dibilang bawaannya Cielo sih nggak ada ya. Yeah. Karena kan masih pakai tongkat aslinya semua Cielo. Betul. Cuman, ini mobil ini berarti kan pakai gitu. Tongkat. Oh gitu ya? Masih pakai tongkat. Oh gini dong. Pengen ngitung, belum dapat. Nah ini memang ukurannya yang buat Cielo. Ukurannya buat Cielo? Mm-hmm. Tapi aslinya bukan? Bukan. Nggak ada sih lo pakai unik, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Cuman variasi tapi ukurannya buat Cielo.
Karena udah ada apa tadi om, bolongan ya? Di sini sih udah nggak tahu ya, pokoknya di sini ada bolongan. Nah kalau ini kan emang ada bolongan juga. Iya. Ya pas aja. Oh emang ngepas aja. Jadi nggak perlu, kalau dulu kan gua ya ngebor lagi, bolongin lah gitu kan. Ini nggak? Nggak. Tinggal pasang-pasang aja. Iya. Apalagi om, perbedaannya dengan mesin ini nih? Mesin. Kita udah pasti. Apa? Strut bar. Strut barnya. Kusko ya, sama-sama. Ya, Kusko. Cuman beda bentuk ya. Bentuk. Kalau Caca bulat batangnya, kalau Om Doni kan pipih. Iya. Oh, gitu. Bedanya hanya di itu aja, tapi untuk mesinnya berarti kita. Kalau secara CC sama 2200. 2200. Dan beda VTEC dan non-VTEC. Udah ganti headnya belum? Headnya udah VTEC saja. Kayak gini sama ya. Udah sama. Gitu bedanya. Perbedaannya antara kalau headnya udah VTEC berarti buka belum termasuk VTEC gitu? Belum, karena ECU-nya kan harus dirubah. Dirubah lagi. Dirubah harus yang VTEC. Oh. Untuk ubahnya itu Biasanya sih ada yang jual ECU remap-nya. Oh, ada biasanya, yang jual. Oke. Tapi secara posisi mesin sama? Sama. Bentuk head-nya huruf beda. Bentuk kalau yang non VTEC untuk si lubang busi ini sebelah belakang. Oh, kalau untuk non VTEC businya di bagian belakang justru. Kalau VTEC udah di bagian depan. Di depan seperti ini. Gua dapat ilmu lagi kan berarti. Gua senang nih. Kayak gini. Air filter berarti kan? Iya. Caca masih standar. Masih standar. Cuman beda ininya doang sih, saringannya. Beda saringannya doang. Enggak ada apa lagi sih. Nah, ini apa, Om? Tahu itu dipasangin sama bengkel lampu atau stabilizer apa? Enggak, kayak stabilizer buat listrikan. Oh, buat stabil listrikan. Biar stabil listrikannya. Next, kedepan aja, Om. Punya rencana apa nih untuk mesin ini? Banyak. Kalau pengennya cita-cita sih swap engine sih. Waduh, ganti mesin. Iya. K20. Tapi kan itu cita-cita aja dulu, ya, mimpi aja dulu. Ya kan dari mimpi itu semoga aja tercapai. Amin. Amin. Semoga. Emang perbedaannya dengan mesin ini apa? Kenapa jadi pengen K20 gitu? Speknya ya. Oh, speknya. Kok masih suka ngebut soalnya? Enggak juga sih. Cuma asik aja kayaknya, tenaganya gede. Oh, tenaga. Berarti CC-nya beda dong? CC-nya turun malah. 2000. Ini 2200. Tapi K20 lebih enak gitu tenaganya. Oh, power-nya lebih gede. Oh, HP-nya lebih gede. Oh, dari guru saya. Itu katanya penyempurnaan waktu zamannya si Cielo ini ikut JTCC. Iya. Yeah. Dia kan H22 tapi head-nya dibalik posisinya. Jadi adanya intake di depan bukan di belakang. Oh, iya. Yeah. Jadi lahirlah K series K20. Oh, jadi itulah. Makanya K-series itu intake ada di depan. Mm-hmm. Kalau K-series itu intake ada di depan. Mm-hmm. Itu kata guru saya. Gitu. Oke. Salah satu guru, banyak gurunya. Gurunya banyak ya? Saya juga belajar berarti sama Pak Guru dong. Asik. Berarti kalau saya suatu saat misalnya kesampaian di Cielo, belajarnya dengan Pak... Sini dulu aja yang deketan rumahnya. Eh, lalu. Kita belajar bareng aja gimana? Oh yaudah. Kelompok, bener. Siap. Oke, bos-bosku. Jadi... cukup segini dulu ngobrol-ngobrol dengan Caca, dengan Om Doni. Om Doni, Caca, terima kasih banyak. Sama-sama. Buat waktunya, buat ilmunya, buat masukan, bukan buat masukannya, buat pengetahuannya. Tonton terus video ini, semoga video ini berguna buat lu semua. Oke? Okay? Dah.